Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dadi 25 Official. Oke teman-teman, dalam kesempatan siang hari ini seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya, saya kembali lagi mengajak kalian buat jalan-jalan, buat keliling-keliling lagi masih di kota Balikpapan tentunya cuy. Dan dalam kesempatan siang hari ini saya bakal ngajakin kalian jalan-jalan ke Gontobulai. Jadi sekarang saya berada di sekitaran jalan apa ini, pokoknya di dekatnya kambing-kambing ya cuy. Kalau yang kalian tinggal di Balikpapan pasti tahu kalau daerah kambing-kambing. Nah ini kita bakal masuk ke Gontobulai cuy. Saya tuh belum pernah masuk ke sini cuy. Gontobulai itu dekatnya Sungai Ampal lah. Nah, jalan Gontobulai cuy. Katanya sering orang banyak suka teman bilang di mana dekat Gontobulai, di Gontobulai. Tapi saya belum pernah masuk ke sini, kayak mana sih daerahnya cuy. Nah ini baru pertama kali nih kita masuk ke dalam nih. Apakah pemukiman umum ada pada perumahan apa apa sih ini? Jalan Gontobulai. Nih, masuk di depannya kayak gini cuy. Oh ya sebelumnya gimana kabar kalian nih cuy? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang kita ikutin jalur yang ini dulu aja ya, jalur yang aspalin dulu ya, tembus ini ya. Jalur yang ini aja lah. Tembus kemana sih Gontobulai yang ini cuy? Kalian ada kah yang tinggal di sini cuy? Gontobulai, pokoknya deket kambing-kambing lah. Jalur Gontobulai itu deket Sungai Ampal. Kalau kalian yang tinggal di dekat-dekat Sungai Ampal pasti tahu nih daerahnya ini. Oh ini pemukiman ini ada SD berapa ini? SD 28. Tapi kawan tengah sih ikutnya cuy ini. Tutup Gontobulai. Ini ada bengkel. Kita ikutin nanti tembus kemana ya cuy? Wah siang ini panas banget cuy. 10 hari lagi mau lebaran cuy. Dan ini panas banget suasana hari ini ya Allah. Ini kayak di sekalian pulang kerja nih, sekalian bikin konten aja cuy. Wah ada jalur evakuasi. Jalur evakuasi kayak gitu ya. Banjir kah di sini? Tuh jalur evakuasi Gang Bestari. Coba kita ikuti ke bawah terus ya. Tembus kemana ini cuy? Gontobulai ini cuy. Tuh. Gang Pelita 2. Saya baru pertama kan nih, selama di Balikpapan baru pertama kali masuk nih di Gontobulai. Turun banget itu, ih kayaknya tembus di mana itu ya, kayak kenal itu, ditembus di Karangrejo kayak cuy. Terus ketemu gang lagi. Oh, mobil nggak boleh masuk tuh, nggak muat. Jadi yang orang punya mobil nggak boleh masuk sini, taruh di atas. Kan nggak boleh, emang nggak muat jalanannya cuy. Tuh, oh, ini bentuk bola yang kayak gini. Saya penasaran ini tembus kemana ini, pasti tembus ini, nggak mungkin benar. Gang-gang lagi, wih. Wow. Oh, ini di mana sih? Di Karangrejo kali ini. Oh, tembusnya di sini. Di Karangrejo, cuy. Oh, tembus di Gunung Kawi, cuy. Oh, tembusnya Gunung Kawi. Oh, tadi ini kayaknya lihat gang ini deh, cuy. Gang ini tadi ini. Tuh yang di atas tadi. Oh, tembus Gunung Kawi. Oke, 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 oke. Oh, Gontobulai tembus Gunung Kawi. Baru tahu saya itu bukannya gang. Oh, bukan ya, bukan gang yang gang sempurna bukan ya.
tembus di Gunung Kawi cuy. Oke oke. Kalian yang pernah tinggal di sini nggak nih? Apa ya, kalian pak ada yang tinggal di sini nggak di Gunung Kawi? Kata tembusnya di Gunung Kawi, masya Allah. Ternyata baru tahu saya dari Pondok Pulang tembus di Gunung Kawi. Dan tadi banyak gang-gang juga sih, cuma nggak tahu tembus di mana itu. Umput terbalik lagi, kayaknya bakal jauh lagi deh. Kalau lewat sini bisa nggak ya masuk tembus Pondok Pulangnya? Kayaknya juga kali ya. Coba tuh bisa lewat sini bisa nggak ya? Lewat sini bisa nggak ya? Udah masuk. Atau bisa coba, ini kan sama-sama nanjak tadi cuy. Di sini kita ikuti jalur yang besar aja sih, tembus nggak kebun dobo lain lagi sih. Kayaknya sih kayak nembus kayaknya. Kalau buntu ya putar balik. Pada jalannya parah ini. Bisa nggak ini lewat? Sana aja deh. Wih, tinggi banget. Mudah-mudahan nggak tersesat lagi sih. Ini kemana ini? Untung gak ini? Oh. Itu ya? Buntu gak sih ini? Buntu ya? Oh, buntu cuy. Udah berubah orang lagi. Kayak gini nih kalau sok tahu cuy, tersesat-sesat cuy. Terbaik lagi deh, fokus yang jauh saya sana. Oh. Si bu, kan nyasar kan? Coba berjalan-jalan sini. Saya balik ke Bunto Boleng lagi gitu cuy. Tembus gak ya? Tanjakannya ya, jangan tembus di sini lagi. Tembus di karang rejo lagi cuy. Aduh, tembus di gang lebih dulu lagi, tapi beda gang. Loh iya, tadi kita lewat masuk lewat sini, kita keluar aja lah daripada tersesat lah. Aduh. Oh, Bunda Bulaeng. Mana tadi gang yang kita turun ya? Itu bukan gang sempurna ya, gang sampurna itu ya. Ya, mau balik lagi ke sana gitu, maksudnya bisa biar lewat jalan lain gitu, tembus ke Pondok Pulaeng. Ah, malahan tersesat. Ini tadi tembus di mana tadi? Tuh di sini nih. Oh, ini gang Pelita. Tadi sini bukan, tadi bukan di gang sini. Di sini nih. Jadi pas banget di sini nih, oh, ini gang ini. Di sini tadi ini gang apa itu namanya sih? Oke, kita lewat sini aja lah ya. Daripada tersesat lagi, wah panas-panas lagi cuy. Aduh, ah, ya Allah, panas banget sih. Ya, ini kita tembus di Karangrejo.
Ya ini sebenarnya deketan juga sih sama ini, sama Buntu Bolae. Sebelahan aja di kalau bisa Buntu Bolae. Cuma saya enggak ngeh aja kalau tembus setelah di Gunung Kawi. Langsung bisa tembus ke Gunung Kawi gitu. Pas di depan dealer helm showroom motor bekas tuh. Udah mecah-mecahin es bapaknya jam segini. Wes. Oke bosku, nah ini kita masuk lagi di seputaran Buntu Buleng lagi nih. Putar lagi dah, kita ikutin alur jalan yang biasa aja lah. Yang penting kita udah eksplor di Buntu Buleng. Tembus Gunung Kawi ternyata. Tersesat pula. Oh ini tadi ini jalan masuknya nih. Nih sana suruh Buntu Buleng. Nah ntar tuh saya kasih tahu nih kambing-kambingnya cuy. Nah ini daerah kambing-kambing nih. Daerah sini nih. Atau pokoknya kalau orang di sini tuh nyebutnya di mana dekat mana dekat kambing-kambing. Buat patokan itu. Nih, ini banyak orang jual kambing sini tuh, dekat kambing-kambing sini tuh. Oke, kecuy. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini ya untuk explore di Buntu Buleng dan sekitar aja. Sekarang saya mau pulang karena cuacanya panas banget ini, puasa hari ini lumayan mantap jiwa. Ya jadi buat kalian semua terima kasih udah tonton sampai habis. Waduh, sehat terus buat kalian semua. Jaga kesehatan, puasanya juga dijaga ya. Oke, terima kasih. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.